بسم الله والحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masjidnya belum buka Jumat.
Kalau subuh barangkali bisa kita maklum. Jumat, masjidnya belum buka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa semua ulama sepakat tentang solat berjamaah merupakan bentuk taqarrub yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Saya membaca di kitab Kifayatul Akhyar yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Di dalam kitab itu diterangkan bahwa hukum solat berjamaah itu tiga hukum. Yang pertama, hukum solat berjamaah itu adalah fardhu ain, wajib bagi setiap individu yang mukallaf. Orang kalau sudah sampai kepada usia dewasa, sudah baligh, maka beban syariat yang sifatnya individu itu harus dia kerjakan. Kalau tidak dia kerjakan, maka dia akan dikenakan dosa secara individu juga. Itulah yang disebut dengan fardhu ain. Salat berjamaah hukumnya fardhu ain. Pendapat yang pertama. Siapa yang berpendapat demikian, paling tidak ada 7 ulama. Ada Imam Athaa' Al-Auza'i, Abu Thawr, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Munzir. Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Abu Daud, dan Ahlus Zahir. 8. Ada 8 ulama yang berpendapat bahwa solat berjamaah itu hukumnya fardhu ain. Dalil mereka mengatakan solat berjamaah itu hukumnya fardhu ain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku ingin sekali, qad hammamtu, aku sangat berkeinginan, aku berencana untuk menyuruh seseorang menegakkan solat, menyuruh seseorang untuk mengumandangkan azan, kemudian menegakkan solat secara berjamaah. Kemudian aku bersama beberapa pemuda itu berkeliling desa, berkeliling kampung. Pemuda ini membawa ikatan-ikatan kayu bakar. Aku mau cari rumah-rumah yang di situ ada laki-laki yang sudah berusia dewasa, tapi tidak aku jumpai di dalam solat berjamaah, maka ingin aku bakar rumahnya. Dengan hamiyah berencanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan hadis itu, dalil hadis itu adalah ma udifa ilan nabi, apa-apa yang disandarkan kepada nabi, fi'lan perbuatan, qaulan perkataan Rasulullah, takriran diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hamman perencanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil. Mereka beranggapan bahwa rencana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau membakar rumah orang yang tidak dia dapati di masjid solat berjamaah menunjukkan bahwa solat berjamaah hukumnya fardhu ain, wajib. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara 8 ulama tadi ada yang namanya Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud selain dia mengatakan bahwa solat berjamaah itu hukumnya fardhu ain, Imam Abu Dawud juga mengatakan solat berjamaah itu syarat sahnya solat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dewasa, kemudian tidak ada sesuatu yang betul-betul menghalangi dia untuk mengerjakan solat berjamaah, tapi dia tidak melaksanakan solat berjamaah, maka solatnya tidak sah menurut Imam Abu Dawud. Bagaimana Imam Abu Dawud mengambil dalilnya? Yang pertama, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Enggak ada salat, tidak ada salat
bagi siapa saja yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salat. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i sepakat kita bahwa orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya tidak sah, karena merupakan rukun di dalam salat. Kemudian ada dalil yang serupa yang bobotnya sama tapi redaksinya berbeda. La salata illa bil jama'ah. Enggak ada salat kecuali salat itu dilaksanakan secara berjamaah. Jadi Imam Abu Daud mengatakan dengan dalil ini enggak ada salat sendirian. Yang ada salat itu adalah berjamaah. Di hadis yang lain, la salata li jaril masjid illa fil masjid wa fi riwayatin li jiranil masjid atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada salat bagi siapa saja yang bertetangga dengan masjid kecuali dia melaksanakan salat itu di masjid. Kemudian pertanyaan kita, siapa yang disebut dengan tetangga masjid itu? Siapa yang disebut dengan tetangga masjid itu? Di dalam beberapa kitab kita baca bahwa tetangga masjid itu adalah mereka yang rumahnya 40 rumah ring satu dari masjid. Itulah yang disebut dengan tetangga masjid. 40 rumah ke depan masjid, 40 rumah ke belakang masjid, ke kanan dan ke kiri masjid. Itulah yang disebut dengan tetangga masjid. Yang menurut Imam Abu Dawud, mereka harus sholat di masjid. Kalau mereka tidak sholat di masjid, sholatnya tidak sah menurut Imam Abu Dawud, karena ada pendapat yang lain. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua tentang hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, fardu kifayah. Siapa yang berpendapat demikian, kalau sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah, Imam Asy-Syafi'i dan sebahagian besar pengikut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, termasuk murid Imam Asy-Syafi'i namanya Imam An-Nawawi, mereka mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ini adalah pendapat yang perlu kita kritisi. Maksudnya bukan kita tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kita agak keberatan kalau pendapat itu dipakai dengan konteks sekarang ini. Dulu di masa Imam Syafi'i, di masa Imam Nawawi, di masa sebahagian pengikut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, orang itu sedang semangat-semangatnya menjalankan agama. Sedang semangat-semangatnya menjalankan agama. Masjid-masjid di tempat mereka itu ramai sudah. Masjid-masjid penuh. Jadi Imam Syafi'i mengatakan siapa-siapa yang tidak mendapatkan tempat untuk sholat di dalam masjid, dia boleh sholat di rumah. Kenapa? Karena sesungguhnya yang di dalam masjid ini saja sudah memadai. Maka disebut dengan fardu kifayah. Tapi kalau kita lihat masjid kita sekarang ini, masjid kita sekarang ini belum ramai. Belum ramai. Andai, seandainya kalau kita boleh berandai-andai, empat imam mazhab itu hidup di masa sekarang ini dan tempatnya di Indonesia pula, ada kemungkinan mereka akan satu suara mengatakan bahwa sholat berjamaah itu atau sholat di masjid itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap individu. Kenapa? Karena kondisinya. Kalau seandainya kita sepakat atau kita amalkan pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang melaksanakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, kita baca di dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah,
bahwa definisi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dikerjakan 3 orang atau lebih, minimal 3 orang atau lebih, yang terdiri dari imam dan makmum. Dalilnya adalah ketika ada satu kampung, satu qarya atau satu baduin, baduin itu apa, dusun lah kita bilang. Kemudian di tempat itu ada 3 orang. Kemudian mereka itu tidak saling sholat berjamaah, mereka sholatnya masing-masing. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu orang itu sudah kemasukan setan satu kampung. Sudah kemasukan setan satu kampung. Maka alaikum bil jamaah, maka sholatlah kalian secara berjamaah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dalil Imam Nawawi mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah. 3 orang aja yang ada di kampung itu, maka kewajiban orang-orang yang ada di kampung itu gugur. Kebayanglah kita masjid kita kalau cuma diisi sama 3 orang saja. Kalau berpendapat di dalam hati, oh, udah ada nyawa itu yang azan, udah ada nyawa itu yang punya masjid sholat, para yang ke masjid-masjid itu, sepilah masjid kita. Jangan sampai masjid kita mudah tapi sepi dari nyawa. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang ketiga tentang hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Ini pendapat sebahagian pengikut Imam Syafi'i dan sebahagian pengikut Imam mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau yang pengikut Imam Syafi'i namanya Imam Rafi'i. Imam Rafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Dalilnya apa? Dalilnya begini: sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi 27 derajat. Sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama daripada kita mengerjakan sholat sendiri. Dan kemuliaannya itu 27 derajat lebih tinggi daripada kita sholat sendiri. Nah, misalnya kita sholat, andaikan kalau sholat itu dapat duit lah gitu Pak ya kan. Sholat dapat duit. Jadi kalau sholat sendiri itu dapat 1000. Sholat sendiri dapat 1000. Kalau sholatnya berjamaah 27.000. Kira-kira kita lah dia kan yang seluruh kehidupan kita itu condong kepada harta. Kita milih yang mana kan? Ya pasti 27 lah. Cuman agaknya kadang ada setan yang menggoda. Udahlah, pada kali sholat berjamaah itu habis waktumu, zikirnya panjang kali, bacaannya panjang kali. Bagus sholat sendiri aja, banyak yang bisa kita kerjakan siap sholat. Dibisikkan setan. Menurut Imam Ar-Rafi'i, ini bukti bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah, kenapa? Karena pilihannya dua. Sholat sendiri dapat 1, sholat berjamaah dapat 27. Berarti kan boleh dikerjakan dua-dua. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Tapi berjamaah lebih tinggi derajatnya. Nah, begitu saja. Maka dikatakan sunnah. Kalau seandainya yang satu diperintahkan, pasti yang satu dilarang. Misalnya, kalau diwajibkan sholat berjamaah, pasti sholat sendiri itu enggak boleh, haram hukumnya. Nah begitu. Jadi Imam Rafi'i mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Lepas dari hukum-hukum tentang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam, apapun pendapat yang kita pilih tentang hukum melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam, kita yang hadir di masjid ini harus menjadi pelopor tegaknya sholat berjamaah. Jangan sampai masjid ini megah tapi sepi dari jamaah. Jangan sampai masjid-masjid di kota Binjai ini banyak yang megah tetapi masyarakatnya enggan untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ada beberapa alasan kenapa sholat berjamaah itu dianggap penting di dalam Islam dan dianggap penting, sangat penting. Paling tidak ada 4 alasan. Yang pertama, alasan pertama, sholat berjamaah itu adalah perintah Allah. Sholat berjamaah itu perintah Allah. Kita baca di dalam kitab Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i menulis kitab Ar-Risalah. Di situ ada kaidah mengatakan al-aslu fil amri wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Ada tidak perintah sholat berjamaah di dalam Al-Quran? Ada. Sholat berjamaah ada perintahnya di dalam Al-Quran. Di mana? Surah Al-Baqarah ayat 43. Di situ nasnya, teksnya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqib. Dirikanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raqib. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Islam kita jumpai satu ibadah yang di dalam ibadah tersebut ada gerakan rukuknya kecuali sholat. Maka perintah rukuk bersama orang-orang yang rukuk maknanya adalah sholat kalian secara berjamaah. Kalau di dalam ilmu tafsir, ini namanya tafsir ba'du min kulli, yang disebutkan sebahagian saja tapi maknanya adalah keseluruhan. Contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daging babi. Yang disebut dagingnya saja, lahmul khinzir. Innama harrama 'alaikumul maitata, bangkai, waddam, dan darah, wa lahmul khinzir, dan daging babi. Yang disebut cuma dagingnya saja, tapi maknanya adalah haram secara keseluruhan. Haram dagingnya, haram kulitnya, haram bulunya, haram tulangnya, haram memeliharanya, haram menyentuhnya, haram semuanya. Yang disebut dagingnya saja. Walaupun banyak juga tafsir-tafsir orang liberal yang mengatakan enggak, memeliharanya tak apa-apa, memeluk-meluknya, mencium-ciumnya tak apa-apa, memakan stengkelnya, tulangnya enggak apa-apa. Kenapa? Karena yang haram dagingnya. Sama kayak kita mengatakan begini, lama aku tak nampak batang hidungmu. Yang disebut batang hidung aja, tapi maksudnya orang secara keseluruhan. Kita pakai lah tafsir orang liberal itu, berarti kan hidungnya aja yang lompat-lompat di pasar, orangnya tadi mana. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat berjamaah itu adalah perintah Allah. Allah suruh kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Dalil yang kedua bahwa sholat berjamaah itu adalah perintah Allah, dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering terjadi peperangan untuk membela agama Allah. Sering terjadi, ada perang ini. Ketika perang sedang berkecamuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk mengajak sahabatnya sholat secara berjamaah. Sholat secara berjamaah. Bingunglah para sahabat, bagaimana melaksanakan sholat secara berjamaah? Padahal kita dalam keadaan perang, kita dalam keadaan pantauan musuh, kita dalam keadaan kekhawatiran, ketakutan. Kalau seandainya musuh di sana, kiblat kita di sana, nah kita membelakangi musuh, mudah sekali musuh itu nanti mengalahkan kita. Kemudian menjawab kebingungan para sahabat ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nisa ayat 102. Ayatnya 8.5 halaman. Itu bercerita tentang tata cara salat berjamaah di waktu perang. Sebahagian salat, sebahagian menjaga. Kemudian setelah selesai satu rakaat, yang menjaga tadi melanjutkan untuk
rakaat kedua, yang tadi mengerjakan rakaat pertama menjaga. Begitu seterusnya sampai sholat selesai. Tata cara melaksanakan sholat berjamaah di waktu perang itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konon lagi kita dalam keadaan aman, damai, tentram, tidak ada perang, tidak ada konflik. Maka anjuran untuk melaksanakan sholat berjamaah itu lebih kuat jatuh kepada kita daripada orang-orang di waktu perang. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang buta. Nanti mohon dikoreksi saya kalau salah. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ini buta. Enggak punya kawan untuk membimbing aku jalan ke masjid salat berjamaah. Boleh aku salat di rumah?" Rasulullah bilang boleh. Tapi ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu berpaling meninggalkan Rasulullah, Rasulullah panggil, "Atas ma'un nida, kau mendengar suara adzan?" "Ya, saya mendengar suara adzan ya Rasulullah." "Maka penuhilah panggilan adzan tersebut." Tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan dia untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Konon lagi kita yang dalam keadaan sehat walafiat, mata masih terang menata, tangan masih kuat menjabat, kaki masih kuat melangkah, anjuran untuk sholat berjamaah itu lebih kuat jatuh kepada kita daripada orang buta di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang buta saja dianjurkan, apalagi kita yang sehat. Dulu di Madinah, orang malas keluar rumah di waktu gelap. Tapi ini Madinah dulu ya, bukan Madinah sekarang. Kenapa mereka malas keluar rumah di waktu gelap? Karena mereka akan bertemu dengan binatang buas dan bertemu dengan binatang pengganggu. Penulis kitab Aunul Mahfud menyebutkan bahwa binatang buas itu adalah anjing dan serigala. Binatang pengganggu itu adalah kalajengking dan ular. Kalau mereka keluar rumah di waktu gelap, ada kemungkinan mereka diterkam serigala. Apa pernah tuh viral di Facebook pembuku kan? Orang di Thailand lagi dodo sawit dia, kemakan serigala, hancur mukanya. Sampai tak bisa dikenali lagi, satu matanya keluar rumah, hancur mukanya, dimakan serigala. Nah, jadi itulah resiko orang yang kalau keluar rumah di waktu malam, dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah. Atau mereka akan berjumpa dengan anjing buas, anjing liar, bukan anjing peliharaan. Atau mereka akan bertemu dengan binatang ular. Nah, ular kalau di sana yang terkenal kita ular burun ya, ular geri ya. Oh, itu paling berbisa di dunia. Barangkali bisa mereka jumpa. Karena jengking, tapi jangan jengking juga. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan masyarakat begitu, Rasulullah mengatakan, "Atas ma'un nida, wahai orang muslimin, orang Islam penduduk Madinah, apakah kalian mendengar suara adzan? Kalau kalian mendengar suara adzan, maka penuhilah panggilan adzan tersebut." Tetap dianjurkan mereka untuk sholat secara berjamaah. Konon lagi kita yang dalam keadaan aman sekarang ini, tidak kita keluar rumah kecuali kita bertemu dengan orang yang lalu lalang, lampu yang terang benderang. Jarang sekali kita keluar rumah jumpa ular. Jarang sekali kita keluar rumah jumpa kalajengking. Jumpa anjing barangkali itu pun bukan anjing liar, anjing tetangga. Enggak paling gigit. Maka anjuran untuk sholat berjamaah itu sekali lagi saya katakan lebih kuat jatuh kepada kita daripada orang-orang dulu di masa Rasulullah di Madinah. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, berapa menit lagi? 11 menit lagi ya. Yang terakhir,
Kenapa sholat berjamaah itu mendapatkan posisi yang penting di dalam Islam? Di antara ciri orang munafik, di antara ciri orang munafik itu adalah wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu adalah orang yang ketika dia berdiri untuk menegakkan sholat, maka dia akan mengerjakan itu dengan malas. Itu ciri-ciri orang munafik. Orang munafik itu terkenal dia beribadah itu bukan karena Allah. Dia beribadah itu bukan mencari wajah Allah. Dia beribadah itu untuk wajah manusia, untuk mendapatkan ridho manusia. Misal ya, saya punya kafe, amin. Kemudian saya rekrutmen untuk karyawan. Syaratnya wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat 5 waktu wajib. Jadi dia selama bekerja barangkali dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 9 malam lah. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Di situ dia sholat. Dia sholat subuh, dia sholat asar, dia sholat maghrib, dia sholat isya. Tapi dia mengerjakan sholat itu supaya dia digaji sama saya. Karena barangkali saya bikin peraturan kalau kedapatan nggak sholat potong gaji sekian barangkali. Jadi dia sholat itu bukan karena Allah, supaya karena gajinya diterimanya full. Karena itu subuh di rumah dia nggak sholat. Karena tidak terpantau saya, karena tidak dilihat saya. Kalau seandainya dia sholat itu memang karena Allah Subhanahu Wa Taala, pasti dia subuh sholat. Karena tak ada saya, Allah ada. Nah begitu kira-kira. Kenapa kita sekarang kita takut sama Allah? Ya karena Allah nggak ada dalam hidup kita. Kita cuma tahu, kita cuma kenal aja Allah Maha Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah pemilik surga dan neraka. Allah yang menentukan takdir, Allah yang mengatur seluruh alam ini. Kita cuma tahu sampai di situ aja. Sama kayak kita tahu singa. Singa itu kan pemangsa, hewan buas. Kalau jumpa sama kita, kita itu dimakan sama singa. Tapi kita enggak pernah takut sama singa. Kenapa? Karena singa itu cuma ada di Afrika. Kalaupun ada di sini, dia pun binatang. Enggak hadir dia di masjid ini. Jadi kita enggak takut. Padahal kita tahu informasi tentang singa itu, kita tahu. Dia itu binatang buas. Coba singa itu ada di tengah-tengah. Jangankan kamera, mic yang mahal di barangkali. Kawan sebelah kita pun kita udah gak peduli deh. Lari, nyelamatkan diri sini. Kenapa? Karena singa itu ada di situ, hadir dia. Singa yang kita tahu tentang informasi tentang dia, yang dia itu pemangsa, buas, cakarnya besar, tangkas. Ada di depan kita, maka kita menghindar dari dia, lari dari dia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita tahu informasi tentang dia, dia ada di dalam dada kita, dia ada di hati kita. Itulah yang disebut dengan ihsan. Maka kita takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah itu enggak ada di hati kita, takut. Tinggi berjualan, jual semangka. Ada tukang semangka di luar. Cerita Sahasbi, dia beli semangka di Polda Sumatera Utara. Di mana itu? Tanjung Morawa ya. Di depannya itu banyak tukang semangka katanya. Inam beli semangka dua, beli dimasukkan satu, marah dia. Inam cucu dulu, biar tahu kita di dalamnya merah atau enggak. Oh anak tukang jual semangka, enggak kau tengok di depan contohnya itu. Ada di kantongnya memang. Tipis kali dipotong, merah sekali pak, merah sekali. Oh iya pula ya, berarti ini yang sama nih, merah semua nih, kalau merah lah kata pedagang tadi kan. Dimasukkan satu, berhasil, dimasukkan satu lagi, menggelinding, jatuh, bawah, pecah. Nampaklah di dalamnya rupanya pucat, kayak bendera Indonesia, merah putih. Inang menipu, Inang bilang itu contohnya merah, rupanya pucat. Inam tu bilang gini, karena enggak takut sama Allah, tidak merasa diawasi oleh Allah. Kau pun terbanting, pucat katanya, apalagi semangka ini.
ciri-ciri atau tanda orang itu malas untuk mengerjakan sholat. Dia malas mengerjakannya secara berjamaah. Dia mau sholat itu cepat selesai aja. Janganlah Allahu Akbar, baca yang wajib-wajib aja. Fatihah, rukuk nggak baca, iktidal nggak baca. Dia baca aja sholatnya sholat super cepat. Malas dia sholat berjamaah lama. Imamnya nanti bacanya pas kalimat ayat disukun. Udahlah lama kali imam itu. Malas. Ciri orang munafik. Ya. Ciri orang munafik adalah malas mengerjakan sholat. Ciri orang malas mengerjakan sholat, malas melaksanakannya secara berjamaah. Ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah. Andai orang munafik itu payah kali mengerjakan sholat di waktu isya subuh. Isya subuh payah mengerjakan sholat di waktu isya subuh. Kalau seandainya mereka tahu fadilah mengerjakan dua waktu sholat itu, maka mereka akan mendatangi sholat itu. Walau dia mengerjakannya dengan merangkak, tidak berdiri lagi, dia mendatangi sholat itu dengan merangkak. Kenapa? Karena dia tahu fadilahnya. Karena dia tidak tahu fadilahnya dan dia sholat tidak karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang munafik itu malas mengerjakan dua waktu itu. Karena tidak ada yang melihat. Gak ada yang lihat. Dia kerja sama bosnya siang. Malam itu kan dia di rumah. Kalaupun dia mau dipuji oleh orang lain, subuh-subuh itu orang di rumah semua. Gak ada potensi dia untuk dilihat orang banyak dan dipuji. Jadi dia malas mengerjakan sholat di dua waktu itu. Nah itulah orang munafik. Jika kita ingin terlepas dari cap stempel munafik yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala di ayat dan di hadis tadi, maka melazimkan sholat berjamaah adalah solusinya. Apapun pendapat yang kita ambil dari tiga pendapat tentang hukum sholat berjamaah tadi, sekali lagi saya katakan, kita harus menjadi pelopor tegaknya sholat berjamaah minimal di masjid kita ini. Jangan sampai masjid kita ini indah, masjid kita ini megah, tapi sepi dari jemaah. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kekeliruan dan kesalahan itu murni kekhilafan dan kejahilan diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Ibu hadirin saya astaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.